Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membahas cara membaca huruf lam sukun yang berjumpa dengan huruf ra. Di dalam Al-Quran ada dua jenis cara bacanya. Yang pertama, huruf lam sukun kalau berjumpa dengan huruf ra dibaca dengan idgham. Jadi huruf lam ini langsung dilebur kepada huruf ra, langsung digabung kepada huruf ra. Kalau seandainya dipandang dari segi sempurna atau tidaknya, dia termasuk pada idgham kamil. Jadi dia melebur secara sempurna kepada huruf ra, sehingganya seolah-olah huruf lam tidak dibaca lagi, padahal dibaca dan dia telah bergabung kepada huruf ra. Cara baca kedua, huruf lam sukun yang berjumpa dengan huruf ra tidak boleh dibaca idgham. Jadi dia harus dipisahkan dengan sakta. Jadi baca huruf lam sukun terlebih dahulu, jeda dua ketukan baru disambung dengan huruf ra. Jadi dibaca jelas saja tanpa diidghamkan. Supaya tidak ragu, coba lihat contohnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita buka surat Al-Isra ayat 24. Perhatikan di sini, lam sukun berjumpa dengan huruf ra. Kita lihat dulu Quran cetakan Indonesia. Di sini huruf lamnya ditulis tanda sukun. Kemudian huruf ra diberikan tanda tasydid. Maka ini caranya adalah dengan idgham. Huruf lam langsung dilebur kepada huruf ra secara sempurna. Sekarang coba perhatikan Quran cetakan Madinah. Coba perhatikan, pada Quran cetakan Madinah, huruf lam sukun tanda sukunnya tidak dituliskan. Kemudian huruf ra tetap pakai tasydid. Cara bacanya sama dengan Quran cetakan Indonesia. Huruf lam sukun langsung digabung kepada huruf ra secara sempurna. Sehingganya seolah-olah huruf qaf yang berada sebelumnya langsung loncat kepada huruf ra. Padahal di sini lam telah gabung kepada huruf ra. Jadi dibaca dengan idgham kamil atau idgham yang sempurna. Perhatikan contoh berikutnya. Kita lihat Quran cetakan Indonesia. Di sini huruf lam sukun kembali berjumpa dengan huruf ra. Tanda sukun pada huruf lam dituliskan, ra-nya tidak pakai tasydid. Jadi di sini harus dibaca dengan sakta. Di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Jadi huruf lam ini tidak boleh digabung dengan ra. Jadi kita pisahkan dengan sakta. Jadi bagaimana prakteknya nanti kita coba. Coba perhatikan Quran cetakan Madinah. Coba perhatikan huruf lam sukun tanda sukunnya dituliskan berjumpa dengan huruf ra. Huruf ra pada Quran cetakan Madinah juga tidak ada tanda tasydid. Maka di sini cara bacanya tidak boleh dengan idgham. Jadi cara bacanya sama dengan Quran cetakan Indonesia, harus dibaca dengan sakta. Tanda sakta pada Quran cetakan Madinah huruf sin. Kalau Indonesia tadi ada tulisan kecil sakta, tapi di sini saktanya dilambangkan dengan huruf sin. Jadi tujuannya sama. Jadi sahabat Quran, di sini harus dibaca dengan sakta. Jadi beda cetakan Quran, beda tanda baca, cara baca tetap sama. Jadi sekarang coba kita praktekkan supaya tidak ragu. Kita lihat pembahasan yang pertama. Huruf lam sukun berjumpa dengan huruf ra, maka cara bacanya di sini harus pakai idgham. Artinya huruf lam sukun kita lebur, kita gabung kepada huruf ra secara sempurna, baik dari segi makhraj maupun dari segi sifat. Sehingganya huruf lam tidak dibaca lagi karena mereka telah gabung. Jadi huruf qaf yang berada sebelum huruf lam langsung loncat kepada huruf ra. Coba kita praktekkan. Wa qur. Nah, di sini wa qur. Tidak boleh wa qurra, itu salah. Wa qur. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, huruf lam sukun kembali berjumpa dengan huruf ra. Di sini cara bacanya harus pakai sakta. Sakta itu artinya kita tahan nafas kira-kira dua ketukan atau dua harokat, baru kita melanjutkan dengan bacaan berikutnya. Jadi huruf lam yang sukun harus dipisahkan dulu sementara dengan huruf ra dengan pakai sakta. Jadi nafas kita ketika membaca huruf lam dengan kalimat yang sebelumnya masih satu nafas dengan huruf ra. Coba kita praktekkan. Kallabal rana ala kallabal rana ala. Jadi nafas kita ketika membaca kallabal dengan rana ala itu masih satu nafas. Jadi ketika baca kallabal tahan nafas, kemudian langsung lanjut dengan baca rana ala, itu masih satu nafas dengan nafas yang sebelumnya. Kallabal rana ala qulubihim
Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.